kita masuk ke Justip. Jangan salah, intip. Di Justip ini kita kedatangan 3 orang SPG. Oke, jadi nanti Bunda sama Bang Billy boleh kasih pertanyaan kepada ketiga SPG cantik ini untuk memastikan yang mana dari mereka yang benar-benar SPG beneran. Duh, ini percaya gak? Siapa Asmut sama dari Joko Bodo? Saya. Joko Bodo, siapa? Calvin. Calvin, kita kembali. Udin. Ya, sebelum mungkin udah beberapa orang tahu nih SPG aslinya, pasti ada salah satunya di antara mereka bertiga, betul? Gue udah tahu nih SPG aslinya mana, bener. Serius? Ya udah tahu. Apalagi dikasih clue-clue, gue lebih paham nanti. Biar penasaran ya. Tapi sebelum para bintang tamu bertanya, kita akan memperkenalkan diri. Silakan dari Mbak yang baju biru. Perkenalkan, nama aku Rahma. Aku tinggal di Jakarta. Umur aku 25 tahun. Terima kasih. Diam! Mereka kalau cewek-cewek gitu, kalau talentnya bapak-bapak, diam! Perkenalkan, nama aku Putri, usia 24 tahun. Tinggal sekarang di Tangerang Selatan. Astaga, nggak bisa dilarang loh. Hai Putri. Selanjutnya. Halo, nama aku Sela, usia 25 tahun, tinggal di Jakarta, single. Tambah kenceng, sorakannya tambah kenceng. Ya, coba dari Rahma. Rahma kan ya? Iya. Gimana cara kamu selling produk? Kalau cara selling produk, paling aku kayak nawarin produk aku dulu sama keunggulan produk aku gitu. Ya, coba misalkan selling kayak gimana? Selling. Selamat pagi kakak. Kakak, kira-kira lagi nyari parfum aromanya kayak gimana? Aroma kecut. Ya ampun. Aroma kecut ya kak ya? Iya, aroma kecut, asem. Okay. Kakaknya mau cobain langsung ke sebelah sini? Boleh. Kalau mau kesana. Cobain yang asem-asem, jangan parfum nih, ketek dia aja nih. Oh, parfum. Aku ke kamu nih. Iya. Biar bisa cobain secara langsung gitu. Ya, coba gimana? Aku cobain ya kak ya? Iya, boleh. Oke. Gimana wanginya? Oke, berapa ini harganya? Kecut banget. Ini harganya sekitar 100.000, tapi dapat 2, Kak. Ya. Kita lagi apa dia? Bunda, kan, kan lu belum cobain semua kan tadi. Belum cobain. Tapi feeling aku udah dia gimana dong? Loh. Ya kan lu belum tahu mereka berdua lagi. Gak bisa pilih. Coba Putri. Billy? Ya. Aku lagi ada produk baru loh. Billy suka wangi apa? Aku suka wangi yang dipakai kamu. Coba wanginya apa? Ya enggak mama enggak ma. Acting aja kok sebenernan. Aku suka minyak. Kesetiaannya itu cuma diuji beda segmen. Bener juga. Aku suka minyak wangi yang wanginya itu kayak minyak urut gitu. Ini bener-bener wanginya sama percis kayak minyak urut. Oh ya? Iya, Bang Billy pasti suka banget. Coba dong urutin. Coba ya, Bang Billy. Cobain. Gak jadi jualan. Gimana wanginya enak banget kan? Wangi. Banget, Bang Billy. Bang Billy kalau misalnya beli hari ini dapat diskon 80%. Harganya satu botol ini berapa? Ini harganya buat Bang Billy? Iya. 1 juta aja. 1 juta? Minyak wangi 1 juta. Model minyak wangi kayak gini tetangga gue jualin 1.500. Ini Bang Billy yang beli. 1 juta malah amat. Makasih ya. Terima kasih Putri. Coba selanjutnya. Sewa. Silakan Sewa. Sekarang Tuan Muda dong. Baiklah. Muda. Tuan Muda jadi yang kayak gak punya waktu gitu. Okay. Kayak jutek okay. Gitu. Aku tawarin barang ya Sela. Ih pacarnya melotot. Selamat siang. Gak apa-apa pulang aja gak apa-apa. Bentar, aku bekerja ya. Siang kakak. Apa sih ganggu banget. Kak, boleh minta waktunya 5 menit aja enggak? Hello,
aku tuh gak ada waktu buat kamu. Eh? Ada cewekku di situ. Ayo dong, Kak. Kak, kita lagi ada produk yang bagus banget buat kakak dan buat ceweknya. Hah? Iya. Ya, kalau itu boleh. Boleh ya, Kak ya. Ini kita ada aroma parfum. Hah? Yang baru dan nih, coba. Ini? Iya. Coba ya. Itu siapa pacarnya namanya? Apa pulang aja nanti. Gimana Kak, wanginya enak gak? Wangi sih. Tapi sebenarnya ini kandungannya kok lebih banyak air ya? Oh, kalau misalnya kakak yang mau lebih banyak alkoholnya ada kak yang ini? Atau mau banyak yang lebih biangnya? Ini. Biangnya? Iya, ini biangnya, ini banyaknya. Biang kehancuran. Nah ini tuh parfum ini tuh cocok banget buat kakak. Cocok ya? Iya, kelihatan ekspensif banget. Tapi bentuknya kok kayak gini? Parfum yang biasa aja ada nggak? Aku takut salah paham. Kali lagi aja udah. Baiklah, Kak Natalie memutuskan siapa yang SPG sebenarnya. Salah satu. Kalau antara Putri sama Rahma gimana? Gak boleh, satu aja. Satu yang paling jangan yakin. Serakah, Anda udah punya Kang Sule. Rahma yang biru. Yakin? Iya, nomor 14. Dia kayak pegawai. Gak ada nomornya. Tapi tetap Rahma yo. Rahma. Gak tergoyahkan? Gak. Yakin? Yakin. Dapat apa nih? Gak yakin juga gak dapat apa-apa. Bang Billy. Hah? Silakan. Aku. Milih siapa? Hai tiga-tiganya ke ruangan aku ya. Maksudnya aku pengen ngobrol siapa kira-kira yang sebenarnya SPG. Gak mungkin, gak. Kok bisa? Enggak, kalau tiga-tiganya memang udah kelihatan banget nih bakatnya. Memang mungkin ini sebenarnya jujur. SPG di antara tiga ini ada salah satunya, benar? Ada. Ya, tiga-tiga sih sebenarnya bagus jadi SPG gitu loh. Kalau untuk milih salah satunya lumayan bingung sih ya. Tadi udah ketebak tadi awalnya, tapi pas bingung. Dipraktekin jadi bisa semua. Coba Sela deh. Sela, baik Bang Billy Sela. Bang Billy Sela. Sela. Buat Anda yang merasa sebagai SPG sebenarnya, silakan maju satu langkah dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga! Hei, Anda udah kaya. Jangan minta hadiah ke saya. Oh, maaf. Dodit mau ngasih 50 juta, honornya 1 juta di sini. Udah gitu belum turun lagi. 50 episode, Mbak. Sebagai pembuktian, kita lihat foto dia saat jadi SPG. Udah berapa lama jadi SPG, Rahma? Kira-kira dari tahun 2014. Wah, senior banget ya kamu di dunia SPG. Senioran kakak lah. Wow. Kamu udah dapat apartemen? Dapat hati kakak belum tapi. Rama, apa? Kalau memang mau godain cowok yang lain, matanya coba periksa ke dokter deh. Kan bisa selain Dodit gitu. Iya. Tapi Rahma, kamu pernah nggak beli produk yang kamu promosiin gitu saat jadi SPG? Pernah kak, karena kan ada gratisannya lagi, kayak dapet testernya lagi gitu. Profesi Putri dan Sela, Putri dulu, apa kerjaannya asli? Aku pekerjaan aslinya sales property. Wow, sales property, gokil. Kalau Sela? Kalau aku marketing asuransi. Wow, mirip-mirip ya. Iya, okay. Benar kan mirip-mirip. Terus pernah nggak pas nggak sampai target gitu terus kamu nombok? Pernah dong kak, karena kan kita semua harus mencukupi target itu gitu. Okay, guys. Kalau gitu jangan kemana-mana ya guys, kita bakal kembali lagi di Toxic.